Ya guys. 38 tahun dan ini merupakan gol ke-9 untuk tim nasional Indonesia dari Beto Gonçalves dalam sudah langsung mendapatkan peluang telat. Perangkap offset yang tidak sempurna saya kira sehingga Sumari dalam posisi yang terbuka dan dengan sekali sepak dia mengarah ke tiang kedua, ke tiang sudut yang tidak bisa dijangkau oleh Britani. Pelajaran penting tentunya bagi Asuhan Simon McManamy agar lebih waspada. Kembali lagi persoalan di sisi flank yang menjadi kekurangan kita untuk bisa mengantisipasi. Sayang sekali. 1-1 gawang Andre Tani harus bergetar dari bukan gol yang menyambang kedudukan dan kita lihat bagaimana sebuah tendangan yang dilakukan oleh Beto Gonçalves kembali membuat riuh suasana di Gelora Bung Karno Senayan Jakarta. Gol yang flashing sangat bagus. Lihat bagaimana fokus ada lepas tadi, ada sempat nyaris ini terjadi gol tapi konsentrasi para pemain dalam situasi ini kemudian lepas dan akhirnya Safin datang dari sisi yang tidak terkawalan. Para kondisi fisik mereka semakin menurun. Kita lihat akhirnya antisipasi komunikasi tidak jalan di pertahanan. Dengan mudah sekali kita lihat bola crossing mendatar dari jarak yang sangat panjang kecil yang mestinya bisa dibaca tapi kali ini mereka lengah. Kita lihat begitu gampang sekali melintas melewati depan dari Andre Tani. Ya, saya melihat bahwa memang Malaysia